بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزعيمنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلدنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة الله تنجي عمان Tuan-tuan, puan-puan, muslim, seorang muda Allah sekalian, ahli jemaah surau kampung baru Melayu Air Kuning. Muda Allah sekalian, rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'am, terutama yang sambil kita panjatkan puji-pujian dan syukuran kita kepada Allah Subhanahu SWT pada malam ini kita telah pun ya sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dan juga membaca surah Yasin berjemaah dan kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT selepas bacaan surah Yasin kita yang mudah-mudahan kita doa kita akan dimakbulkan oleh Allah SWT dengan berkat pujian penghulu kita Sayyidina Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan isi kandungan kitab tafsir Al-Quran Ibrul Athim. Pada bulan-bulan yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan surah Al-Fatihah dan sepatutnya pada malam ini sebelum kita mulakan perbincangan kita berkenaan pengenalan surah Al-Baqarah iaitu pada surah 39 sepatutnya kita membincangkan berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Tapi ada sebab-sebab dapat dielakkan, kita terpaksa menangguhkannya kepada kuliah yang akan datang di mana kita akan membincangkan hukum-hukum tajwid dalam surah Al-Fatihah dan juga ayat 1 hingga 7 surah Al-Baqarah yang akan kita pelajari pada kuliah tafsir yang akan datang. Kerana kuliah tafsir kita akan datang akan diadakan selepas Hari Raya Aidul Fitri itu pada bulan Ogos nanti. Kuliah kita pada bulan hadapan, bulan Jun sebelum Ramadan, kita akan membicarakan berkenaan dengan kitab hadis 40 peristiwa akhir zaman. Kan kita bergilir-gilir kan bulan lepas hadis 40 bulan ni kita
tafsir, iaitu kitab Ibnul Athir. Ya. Jadi tanpa meyakam masa kita melihat kepada kitab Ibnul Athir yang dikarang, yang ditulis oleh pengarang kitab ni Fadilatul Syekh Al-Ustaz Ahmad Sunhaji Ar-Riyawi Al-Pengati Ar-Riyawi. Kerana beliau berasal dari Pulau Penyengat Riau. Jadi kita sebut Al-Penyengati Ar-Riyawi. Orang-orang di kawasan Kepulauan Riau ni bahasa pertuturan mereka hampir sama dengan bahasa pertuturan orang Johor. Jadi sebab itu dipanggil logat Johor Riau. Cumanya kerana mereka berada dalam negara Indonesia, maka sedikit sebanyak terpengaruh dengan telur bahasa Indonesia. Tetapi kebanyakannya sama. Maknanya kata kalau kita bercakap macam ni dengan mereka, mereka boleh faham. Ya, tak ada masalah. Ya. Mungkin kalau yang berbeza pun dari segi istilah bahasa sahaja. Kerana mereka menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan kita menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Jadi ada berbeza sikit. Tapi bila kita lihat dalam kitab ni sama je. Tidak ada masalah apa-apa. Baik, kepada yang ada kitab, sila buka muka surat 39. Pengenalan mengenai surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah merupakan surah yang kedua di dalam Al-Quran selepas suratul Fatihah. Jadi nama Baqarah itu sendiri dalam bahasa Arab bermakna lembu betina ataupun sapi betina. Jadi kita akan lihat apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini dan kita akan carahkan satu per satu, insyaAllah dalam masa yang diberi kepada kita, insyaAllah. Sebagaimana yang telah terdahulu uraiannya dalam pengenalan ayat Al-Quran, bahawa Al-Quran itu mengandungi semua perkara yang meliputi semua kehendak dan hajat manusia, yang dapat direngkaskan kepada empat perkara yang besar, iaitu mengandungi hukum-hukum ibadah, pimpinan, yaitu pentadbiran, ilmu, pengetahuan, cerita-cerita dan lain-lain yang terkandung semuanya di dalam 114 surah. Maka saya tentu semua surah sebanyak 114 itu masing-masing mempunyai nama atau tajuk yang akan diperkatakan di dalam kitab suci Al-Quran itu. Jadi surah dalam Al-Quran ini ada 114. Tiap-tiap surah ada nama dia. Tiap-tiap surah ada nama dia. Macam juga kita manusia ada nama. Tiap-tiap kita ada nama kita. Orang nak kenal kita ni guna apa? Dia guna satu perkataan di nama yang diberi, yang dikenali sebagai nama. Ini telefon bimbit. Ini piring. Ini namanya piring. Ini botol air mineral. Ini gelas di dalam yang berisi air yang kita boleh minum. Dan semua benda dalam dunia ni ada namanya. Begitu jugalah surah-surah di dalam Al-Quran juga ada namanya. Ya. Baik. Ada yang bernama surah Al-Baqarah, artinya lembu. Yakni di dalam surah itu ada dikisahkan cerita seekor lembu kaum Bani Israel. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni ada kisah mengenai lembu pada zaman Nabi Musa alaihissalam di kalangan Bani Israel. Bani Israel, ada cerita dia. Kita akan jumpa nanti. Kemudian ada surah Ali Imran, kerana di dalamnya disebutkan kisah keluarga Imran, iaitu Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam surah Ali, dinamakan surah ketiga di surah Ali Imran kerana dalamnya ada kisah mengenai Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam yang merupakan sebahagian dari keluarga Imran. Ini kita akan lihat. Kemudian ada surah An-Nisa, artinya komunitas,
yakni dalam surah ini ada diperkatakan soal-soal yang berhubung ya, khas dengan kaum wanita. Dalam surah An-Nisa, An-Nisa ni nama bagi wanita-wanita. Bahasa Arab dia An-Nisa bersenai dengan wanita-wanita. Jadi ada cerita tentang tuan-tuan perempuan sekalian. Ya, hukum hakam berkenaan dengan kaum wanita. Kedudukan wanita dalam Islam bagaimana? Ada dalam surah itu.